Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk elak turut jadi beban kepada PRN, ada baiknya PAS ketepikan saja Sanusi. Itu satu tajuk berita yang luar biasa daripada sabudin.com.net. Tapi sebelum itu saya ingin tanya kepada anda, anda boleh komen, anda setujukah kalau Sanusi ini diketepikan saja daripada kempen PRN kali ini? Daripada dia membuat banyak beban, boleh menyebabkan kekalahan kepada Perikatan Nasional terutamanya di Selangor, lebih baik PAS ketepikan saja dia. Saya fikir PAS masih lagi ada ramai orang yang boleh berkempen, yang boleh berceramah yang bagus, yang boleh jaga mulut, yang boleh jaga perasaan. Jadi untuk elak turut jadi beban dalam PRN, ada baiknya PAS ketepikan saja Sanusi. Sanusi. Apa nak jadi dengan Hang ni? Selama ini ramai yang menganggap Menteri Besar Kedah ni Sanusi Matno sebagai pemimpin yang berani, hebat dan begitu menghiburkan ketika berceramah. Ketika berceramah, ada saja lawak jenaka dan mereka yang ditibainya pun banyak dalam bentuk lawak jenaka juga. Tetapi, siapa yang mendengar ceramah beliau baru-baru ini yang memperlekeh Sultan Selangor dalam isu perlantikan Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar pada 2018 yang lalu, rata-ratanya kini mula mengubah fikiran mereka. Ucapan beliau yang memperlekeh Sultan Selangor itu adalah satu kebiadaban yang melampau. Apalagi tindakannya membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya lebih hebat, yang tidak mungkin melantik pemimpin Cokiah seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar. Apa hak Sanusi untuk mempertikaikan Sultan Selangor? Sedangkan kuasa melantik Menteri Besar adalah hak mutlak dan kebijaksanaan baginda selaku Ketua Negeri. Selain itu, dengan menyifatkan Amiruddin sebagai pemimpin yang tak cukup inci atau pendek, Sanusi juga secara nyata melakukan penghinaan atas suatu ciptaan Tuhan. Walaupun menarik balik kata-kata tak cukup inci itu, perbuatan Sanusi tetap tidak boleh diterima. Kerana beliau adalah pemimpin negeri dan tidak seharusnya begitu celupak dalam menghina bentuk tubuh seseorang bila bercakap di depan khalayak yang terbuka. Sedakkah beliau kalau mahu dikira tak cukup inci, siapa lebih tinggi antara Amiruddin dengan Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS sendiri? Kenapa juga Sanusi hanya menarik kata-kata tak cukup inci yang ditujukan kepada Amiruddin saja, tetapi tidak menarik balik perlekehannya kepada Sultan Selangor? Dalam ceramah beliau itu sekurang-kurangnya ada 3 kesalahan yang telah dilakukan oleh Sanusi. Yang pertama, beliau secara terang-terang telah menyentuh isu berkaitan 3R, yaitu raja, kaum dan agama, secara tidak bertanggungjawab, biadab dan melampau. Kedua, beliau telah menghina fizikal lain secara terbuka dan sengaja. Ketiga, beliau telah menghina suatu ciptaan Tuhan kerana sama ada pendek, tinggi, hitam, putih atau apa jua rupa bentuk seseorang itu, ia adalah ketentuan serta rahsia kebesarannya yang kita sebagai manusia adalah berdosa menghinanya. Dengan 3 kesalahan tersebut, pihak berkuasa wajar mengambil tindakan terhadapnya sewajarnya terhadap Sanusi. Kalau orang biasa didapati menghina sultan atau raja, mereka pasti akan didakwa di mahkamah. Dan dalam kes Sanusi ini, pihak berkuasa wajar lebih pantas lagi untuk bertindak. Ini kerana sebagai pemimpin, perlekehannya terhadap sultan lebih membawa kesan buruk berbanding rakyat biasa yang melakukannya. Dan kebetulan PRN Kedah akan berlangsung pada 12 Ogos depan.
berdasarkan perlakuan Sanusi yang memalukan itu, inilah masanya untuk pengundi Kedah menghukum beliau dan parti yang diwakilinya. Kedah tidak memerlukan pemimpin seperti Sanusi yang langsung tiada adab dan budi bahasa kepada Tuhan, Raja serta sesama manusia. Orang Kedah wajib berasa malu daripada terus berketuakan Sanusi memimpin negeri itu. Dalam hal ini, jika PAS dan PN mahu mengelak daripada turut terbeban dengan apa yang Sanusi lakukan, langkah paling wajar ialah dengan tidak meletakkan beliau sebagai calon Menteri Besar Kedah lagi selepas ini. PAS dan Perikatan Nasional demi nama baik negeri Kedah dan nama mereka sendiri sebagai parti yang menjajah nama Islam, hendaklah berani menggugurkan Sanusi dan meletakkan pemimpin lain sebagai penggantinya. Ditulis Sabudin Husin, 13 Julai 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya ramai yang bersetuju bahawa Sanusi perlu tutup mulut dan jaga mulut dia. Kalau tidak, dia akan jadi beban besar untuk Perikatan Nasional nak menang. Terbaru ini, Mursyidul Ampas tegur Sanusi. Nah, Mursyidul Ampas sendiri tegur Sanusi. Jaga mulut. Daripada sahabudin.com.net, 13 Julai. Mursyidul Ampas Hashim Jassin menegur Sanusi Maknur supaya menjaga percakapan di pentas politik untuk mengelakkan kontroversi yang menyentuh sensitiviti berkaitan dengan kaum, berkaitan dengan agama dan berkaitan dengan institusi diraja. Hashim yang memberi teguran itu susulan kenyataan Sanusi yang telah didakwa seolah-olah telah memperlekehkan Sultan Selangor, berkata pengarah pilihan raya Perikatan Nasional itu perlu lebih bertenaga, perlu lebih bertenang dan berlapang dada. Dia kata Sanusi ke tak kiralah pemimpin mana pun perlu lebih bertenang. Katanya kepada FMT mengulas rakaman ceramah Sanusi yang seolah-olah menyentuh tentang perkenan Sultan Selangor berkaitan pelantikan Menteri Besar Chok Kia, iaitu mungkin dimaksudkan dengan tidak berkualiti. Selepas itu, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein mengesahkan bahawa Sanusi sedang disiasat bagi kesalahan yang berkaitan dengan 3R. Sebelum ini, Sanusi juga yang adalah Menteri Besar Kedah turut pernah menimbulkan, mencetuskan kontroversi menerusi satu podcast keluar sekejap yang disiarkan pada Isnin yang lalu dengan mendakwa orang bukan Islam adalah paling ramai ditangkap atas kesalahan memberi dan menerima rasuah. Mengakui Sanusi sebagai pemimpin PAS yang agak keras, Hashim berkata ucapan menyentuh sensitiviti seolah-olah sukar dielak ketika masing-masing berada dalam mood pilihan raya. Katanya, bila berada di atas pentas ceramah politik, kemungkinan itu ada tidak boleh kawal percakapan kerana kita dalam mood pilihan raya. Perkara itu boleh timbul, katanya mengharapkan supaya semua pihak boleh berlapang dada dan memaafkan sesama sendiri untuk mengelakkan pertikaian itu berlanjutan sehingga ke mahkamah. Jadi baguslah Mursyidul Ampas ini sudah sedar bahawa Sanusi ini perlu jaga mulutnya. Jangan terlalu keterlaluan sehingga boleh menyebabkan diri sendiri masalah. Lebih-lebih lagi kalau sudah menyentuh kepada institusi diraja. Mungkin perkara lain masih boleh ditutup mata sebelah oleh rakyat Malaysia. Tapi kalau sudah menyentuh tentang institusi diraja, ini membuatkan dah tak betul. Kempen itu dah tak ngam, dah melampau. Saya fikir dengan kenyataan terbaru daripada Sanusi itu tidak akan membuatkan kelebihan kepada Perikatan Nasional di Selangor.
Malahan ini boleh menyebabkan kebangkitan, kebangkitan amarah kepada rakyat Selangor. Mereka sayang kepada raja mereka. Mereka menjunjung kedaulatan raja mereka. Jadi lebih baik berfikir sebelum mengatakan apa-apa. Lebih baik tenang dan bersederhana apabila berkempen. Jangan keterlaluan sehingga melebih-lebih dan menyebabkan Perikatan Nasional kalah. Jangan pula kekalahan Perikatan Nasional di Selangor tiba-tiba pula kekalahan itu antara faktor dan punca. Sedikit mungkin boleh disebabkan oleh apa yang dilakukan Sanusi ini. Ini adalah satu malapetaka yang besar untuk Perikatan Nasional yang sungguh berharap untuk dapat mengalahkan Pakatan Harapan di Selangor dan Barisan Nasional di Selangor. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita hormati, hargai dan kita sentiasa menjunjung perlembagaan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.